Assalamualaikum. Selamat berpuasa semua. Apa nama dia? Tekak saya kering gila. Agaknya saya tak cukup minum kot sahur tadi. Hello. Okay, kejap lagi saya akan rombak balik sambal. Di mana pada awalnya kita nak buat sambal yang tak berapa pedas sebab sesuai untuk sahur. Tapi sebab ramai permintaan, jadi saya kena tukar sambal. Saya sambal bilis Zulin mulai hari ini. Iaitu hari yang saya masak ni adalah sambal yang sangat pedas. Dan kita akan asingkan ikan bilis dia. Di mana ikan bilis tu akan kekarangok. Sebab kita asingkan. Kita ada dua bekas lah ya. Satu bekas sambal, satu bekas ikan bilis. Nanti kalau korang nak makan, korang just masukkan ikan bilis tu dan gaulkan aja supaya dia kekal. Okey, kita ada tiga jenis sambal. Sambal bilis Zulin, sambal hitam, sambal bilis warna merah tu dengan sambal hijau. Sambal hijau dan merah, kita akan sediakan ikan bilis. Okey. Pada ejen-ejen juga dah boleh standby dah. Malam ini saya start masak. Seperti anda tahu, saya akan masak pada hari pertama. Yang lain mereka akan ikut lah. Saya akan sentiasa ada di dapur itu untuk memantau sambal-sambal saya. Tolong Azra orang cedera padra. Abang Pali! Abang Pali, bila bagi saya berlakon? Jom nikah. Wow, ada orang ajak nikah. Selamat berpuasa. Selamat berpuasa Amir. Selamat berpuasa. Dah beli sambal hitam sedap. Terima kasih banyak-banyak. Memang di Kelantan sambal hitam saya paling dapat sambutan di sana. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Kita tak start lagi jual dekat ejen. InsyaAllah malam ini saya akan siapkan sambal saya. Okey, kita akan rombak balik sedikit sambal tu. Pasal sambal tu saya nak jenis yang sambal yang saya selalu masak dekat rumah lah ya. Sambal yang berkuah, lepas tu dia garing. Jadi kita asingkan sambal tu. Saya khas resipi saya sendiri. Saya akan buat pedas-pedas. Sebab bila saya makan yang first ni, dia tak pedas. Sebab saya ikut sangat orang yang dia kata, oh, saya tak makan pedas. Tapi sebenarnya dah nama pun sambal Zulin, dia kenalah style Zulin. So saya kena sambal. Nak rasa sambal boleh Amir. Amir kat mana nanti kita nak hantar? Nanti kita bagi deh. Kita bagi sambal hitam, sambal merah dengan sambal hijau. Saya pun apa ni? Masak apa hari ni? Hari ni saya akan masak sambal saya. Saya tak ada nak masak ni, saya makan di luar. Okey, saya harap sangat apa tu, anda dapat beli sambal saya. Ini kali pertama saya berniaga. Saya pun takut sebenarnya. Kali pertama masa saya jual sambal tu, saya rasa macam tak tahu lagi, macam nak ikut sangat orang. Tapi sebenarnya sambal tu kena sambal saya. Betul tak? Sebab saya suka makan pedas, jadi saya nak buat yang pedas-pedas. RM20 beli 3, RM50. Ada di booth di Republic. Nanti ada ejen-ejen saya yang akan jual. InsyaAllah. Selamat berbuka. Sambal kita, insyaAllah kita akan upgrade sambal kita dari masa ke semasa. Sekarang ini kita upgrade kepada pedas dan juga sambal hijau. Kita ada tiga sambal, saya cakap tadi, sambal hitam, sambal merah dan juga sambal hijau. Sambal cili api lah, sambal cili api. Nampak penat puasa. Tak sambal boleh tak? Kalau nak terasa, oh kita tak ada taster lah. Lagi bulan puasa ni nak bagi taster macam mana darling? Alah, tak payah nak taster sangat lah. RM20 aja satu botol. Boleh tahan 6 bulan lebih kurang, insyaAllah. Terima kasih. Saya agak busy sikit meniaga promo lagu. Saya kena siapkan lagu sebab saya ada kompos satu lagu untuk OST. Saya agak
busy, saya menyiapkan semua benda. Ada saya siap di rumah, ada yang saya siapkan ni, saya masak lagi. Memang jadual saya sangat, sangat padat sampai saya tidur 3 jam satu hari. Hai Putri. Hai Kelate, budu ada. Ha, kita ada budu kat rumah. Apa ni, kat baby. Baby sayang. Baby sayang. Tak payah nak baby sayang dengan nak. Baby sayang dengan setengah cinta baby sayang. Kalau gaduh. Cakap. Selinia ke bazar ke. Yang mana. Tak. Di Mood Republic. Kita di Propa Raya. Dan juga Gegar Raya. Di Maib Serdang. 24, 25 dan 26. Ini. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka, selamat berpuasa. Hari ni buka kat mana? Hi, it's Mir. Is it your name? It's Mir. It's Mir. Akak dah kahwin? Belum. Bila masa pula aku kahwin? Zulinia manis. Allah, terima kasih. Saya kat mana tahun ni? Setiap tahun saya akan raya di Pantai Remis Perak. Di Permatang Raja. Nak beli sambal. Okey, nak beli sambal insyaAllah. Malam ni saya siapkan untuk ejen saya. Ejen saya akan ambil sambal saya. Anda boleh dapatkan dekat ejen saya ni. Okey, cepat. Cepat dapatkan. Ada 3 jenis sambal. Harga murah-murah. Okey, ada sambal hitam, sambal merah dan juga sambal cili api. Hai Syah dari Brunei. Akak nak nombor telefon, tak boleh lah sayang. Dia kurang ambil nombor telefon aku. Hari setiap saat aku jawab telefon. Pantang Amir ke? Arwah ayah saya orang Pantang Amir Perak. Sampai kapan menunggu cinta? Kak Zulin, tips always positive. Kalau kita nak jadi orang yang positif, pertama sekali adalah kita kena berkawan dengan orang-orang yang positif. Kita dikelilingi orang-orang yang positif. Okay. Weh. Ini memang soalan tu ya? Ke soalan sekarang? Okay, apa dia? Lepas tu, kalau kita nak memastikan diri kita positif adalah kita jangan overthinking. Kita selalu kita berfikir pada hadnya saja. Ada orang yang dia macam terlalu fikir sangat tu yang dia sampai ke dia dah tak ada arah tuju dah tu. Saya salah satunya orang yang overthinking. Jadi setiap kali saya overthinking, saya mesti rasa macam negatif tu datang. So saya macam okay, tak boleh. Aku overthinking. Cara dia macam overthinking. Macam mana nak cantik? Allah. Awak dah cantik. Macam mana nak cantik adalah bersyukur. Okay. Macam mana nak suara sedap? Masya Allah. Nak suara sedap. Suara itu adalah anugerah daripada Allah SWT. Setiap orang ada kelebihan dia masing-masing. Ya. Cuma kalau tak nak sumbang, tak nak apa tu, boleh masuk kelas masak. Hari ni masak pula kelas vokal. Tak masak hari ni. Hari ni saya masaklah tu. Saya masak sambal malam ni. Tips nak rajin masak lepas berpuluh juta kali tengok IG masak. Nak rajin masak. Okay, bila melibatkan rajin masak ni, yang pertama adalah tanggungjawab. Sama ada kita ada tanggungjawab tak kat rumah yang kita kena masak untuk adik-adik kita ke, untuk suami kita ke, untuk keluarga kita ke. Dan yang kedua, ada minat memasak. Bila kita ada minat memasak, kita ada minat nak mencuba. Hari ni nak masak ini dan masak ini. Dan cara untuk kita rasa seronok nak masak adalah bila orang seronok nak makan, kita masak. Jadi kita jemput orang datang, kita masak untuk dia. Masa dia puji kita tu, kita jadi lagi semangat nak masak. Masak lagi. Janganlah kita masak, kita makan. Bila kita masak, kita yang makan seorang. Itu yang jadi malas tu. InsyaAllah bila dah
ada ramai yang makan dengan kita tu, kita jadi lagi selera. Favorite food Kak Zulin. Saya suka ayam goreng. Saya suka tom yum. Saya suka benda yang pedas. Saya tekak Melayu. Saya tak boleh makan western sangat. Kalau tak boleh, tapi saya tak suka sangat. Prefer sahur or iftar. Dua-dua lah. Kak nak kahwin dengan akak boleh? Ni LGBT ke apa? Ni gambar perempuan ajak aku kahwin. Di mana? Masya Allah. Hey! Ni lelaki ke perempuan sebenarnya? Tips nak move on. Banyak kali dah saya kongsi tips nak move on. Tips dia adalah anda kena percaya kalau orang itu pergi daripada hidup kita, Allah nak gantikan dengan orang yang lebih baik. Kalau dia, selagi dia tak pergi, selagi tu orang yang baik itu tak datang-datang, kita duduk terseksa, terseksa lah hidup dengan orang tu je sebab kita tak merelakan dia pergi. Ini macam mana yang baik tu nak datang, yang baik tu nak bau, nak start enjin je. Kau tutup balik pintu ni, dia tutup balik enjin. Dia mahu nak stay enjin, dia pada tutup jalan. Dia tutup balik enjin. Jadi kita buka hati kita, buka hati kita. Okay, kita kena percaya itu bukan orang yang terakhir yang Allah hantarkan untuk membahagiakan aku. Kalau lelaki itu menyakitkan hati kita, ya Allah, jadikanlah dia lelaki terakhir menyakiti hati aku. Maka ya Allah, aku berdoa padamu, ya Allah, kau temukanlah aku dengan orang yang membahagiakan aku seadanya. Dah, itu je. Alah, kita tak boleh lagi daripada perasaan sedih. Perasaan apa tu? Standard. Kau dah kahwin esok pun macam gitu juga perasaannya. Apa? Hang pula handphone ni. Boleh hang kan? Okay. Apa ni? Kenapa dia hang? Kak Zulin, apa lagi soalan korang ni? Genesis dapat hidayah pakai tudung. Apa perasaan first pakai tudung? Okay, tak semua orang yang yang melalui apa yang saya lalui. Ada orang yang dia dapat hidayah melalui dia rasa sendiri dia pakai tudung. Kalau macam saya, kalau boleh janganlah sampai tahap macam saya, iaitu apabila datangnya sakit. Bila saya ada sakit, benda bukan-bukan, dan kemudian saya berubat. Ustaz ni dia sound saya macam ni. Macam mana lawak ni tak ada penyakit, syaitan duk hinggah-hinggah. Sebab sebab itu Allah mewajibkan wanita itu berhijab. Dia hijab daripada segala-gala benda. Kita ni tak pakai hijab ni sebab dia syaitan duk ikut kita. Orang duk dengki dengan kita senang, dia kena kacau. Jadi itulah sebabnya. Saya pernah kongsikan dulu. Lepas tu saya dah insaf lah. Umur saya 29 tahun. Tahun ni 30 tahun. Macam mana nak kurus tanpa diet? Kita minum Choco Fit. Choco Fit membantu anda menurunkan berat badan. Tetapi kalau anda nak turun dengan cantik, dengan laju, anda kena kurangkan gula. Kod mana pun anda kena kurangkan gula. Tak mungkin anda minum sabi mu, betul anda minum banyak gula, anda boleh kurus. Dia tak payahlah diet struggle. Tetapi anda hanya kurangkan sedikit gula untuk anda cepat sikit turun. InsyaAllah raya nanti dah boleh pakai kebaya. Cakap utara. Oh, kita cakap utara nak. Okay. Cakap utara pula dah. You wish nak pergi mana? Switzerland? New Zealand? Ya, cantiknya tempat tu, ya Allah. Saya memang suka travel.
sangat suka sebab bila pergi tempat sejuk ni tenang, tengok bukit pekau tenang, nak dengar sikit suara ayu. Saya ni orangnya kasar, memang sekasar-kasarnya. Saya pun tak tahu kenapa, tapi insyaAllah menyayang. Dia kasar di luar, lembut di dalam. Aduh. Apa lagi? Ada sambal hitam, ada postis sayang. Ada. Nanti ejen saya akan update, okay? Malam ini insyaAllah kita akan buat live lagi untuk anda tahu lebih lanjut macam mana nak dapatkan sambal-sambal saya. Sebab orang Kelantan ni je itu hari sempat makan sambal saya. Tak ada parody baru, insyaAllah kalau ada masa terluang saya akan buat parody. Untuk setakat ini saya tak ada time lagi, saya busy buat banyak benda. Nyanyi lagu si comel pipi merah. Macam mana lagu dia? Ting ting tang ting tarang ting 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 tang ting. Aku tak tahu lah lagu tu. Cakap Korea. Annyeonghaseyo. Tutu ni korek ni ka. Baby or sayang style Toti. Baby or sayang. Baby sayang. Baby sayang. Afya sayang ibu. Baby sayang ibu. Apa? Betul ke Kak Gosi Chocofit? Oh, duta je. Saya duta dan saya minum Chocofit setiap hari. Saya dah pernah share macam mana cara minum Chocofit ketika Ramadan. Senang saja, anda boleh minum ketika sahur. Pastikan anda minum dengan banyak. Ataupun anda boleh minum masa berbuka, okay? Supaya bila kita makan kita tak gemuk, sebab kita dah consume Chocofit. Apa komen akak tentang Alif Aziz? Untuk di bulan Ramadan yang mulia ini, elakkanlah hati kita atau mulut kita berbicara tentang orang lain, lagi-lagi perkara yang tidak baik. Yalah, kita doakan semoga dia diberi hidayah. Itu je lah. Apa habit Zulin? Oh, yang orang tak tahu habit saya, suka mencung mulut ketika saya buat something macam ni. Habit bukan je tu, lagi buruk kot. Buruk. Aku tak tengok muka aku. Eh, habis bateri aku. Syaitan yang direjam tu lah. Semalam macam nampak kat bazar. Betul ke? Nampak saya kat bazar ke? Saya pergi bazar semalam dekat Ampang. Okay, hai. Tunggu video-video alih suara tu. InsyaAllah nanti kita buat, okay? Dah lama tak buat pasal masing-masing busy. Leila busy buat kuih. Saya busy meniaga, buat sambal. Emily busy meniaga pekasam. Dia semua tengah meniaga, tiga-tiga meniaga benda-benda lain-lain. Jadi tu yang kita tak spend masa bersama tu. Suka masak apa dekat rumah? Saya suka masak apa yang orang makan. Jarang saya masak apa yang saya suka makan. Sebab keutamaan saya adalah orang lain, di mana saya feed orang lain. Kita men-feeding orang lain. Apa semua orang me call me sayang, baby sayang, baby sayang, baby sayang. Kita bukan Mira Filza tau, kita Zulina Aziz tau. Kalau kita cakap baby sayang, baby sayang, kita bunyi macam makcik tau. Baby sayang, ada baby sayang. Kita tak comel macam dia nak baby sayang, baby sayang. Aduh, semua soalan kat sini baby sayang, baby sayang macam mana ni. Aduh.
Lailah Nora Danish ke, dia ke buat baby sayang tu, you orang nak tengok kalau aku ni baby sayang. Ada baby sayang mau. Muntah lagi keluar. Bila last Zulin nyanyi, cuba ingat balik. Saya ingat. Korang bagi soalan kat sini kalau saya tak ternampak sebab bersono. Saya last nyanyi tadi. Kau yang telah memilih aku, kau juga yang sakiti aku. Kau putar cerita sehingga aku yang salah. Kau selalu permainkan wanita, kau ciptakan lagu tentang cinta. Cakap Thailand sikit. Sawadika, mei kap. Nei goi klui mai kap lai sap nai nei mei lai oi mai kap nei ka chai mai ka pai no fa fan repat nei mai kai mai no ka pai ni chap nei mei kom lai dai na sapat tam nai ni kun. Makanan kesukaan Kak Zulin, aku dah jawab dah tadi, tom yum. Selalu masak ke beli siap? Selalu masak daripada beli siap. Akak memang suka budak-budak ya. Nampak sifat kebun. Ya, saya sangat suka budak-budak. Kalau boleh saya nak ada anak angkat lagi. Tapi diorang tak bagi. Saya tunggulah Zulin. Esok ada anak sendiri. Doakanlah semoga saya dapat anak sendiri. Dok main dengan anak orang je. Nak video untuk laksa Johor. Okey, nanti saya buat laksa Johor. Okey, InsyaAllah nanti saya kongsikan resipinya Cik Zulin ke dapur. Hari ni buka apa eh? Kita nak idea, tak tahu nak masak apa. Hari ni saya makan kat luar kot. Saya nak makan sushi. Saya terginan pula nak makan sushi. InsyaAllah. Saya apa ya, insyaAllah Zulin kau ni otak mana, tak berlakon ke sekarang? Hari tu hari sebelum puasa saya ada berlakon, ada dua. InsyaAllah lepas raya ada, ada satu, tadi satu juga lah. Saya tak nak berlakon banyak-banyak sangat sebab kan komitmen saya di luar, di mana saya ada kerja lain selain daripada berlakon. Saya merupakan ada banyak lagi benda saya nak kena buat selain daripada lakon, kerana saya bukan pelakon sepenuh masa. Diorang ni tak ada yang auto tu ke? Penatlah aku nak kena pilih. Angin lah kak dengar angin. Angin dengar angin. Angin apa? Aircon aku eh? Macam mana nak suruh isteri cuba belajar masak menu lain? Cuba hint dekat dia yang menu yang dia masak tu menu tak sihat, ataupun menu tu, ataupun awak tipu bini awak. Awak cakap macam ni, sayang, I mimpi semalam. Contoh dia suka masak sadi hari, masak sadi hari, masak sadi. Sayang, I mimpi semalam I jatuh dekat kilang sardin. Lepas tu sardin penuh bohanya, muntah-muntah. I sekarang dah tak boleh tengok sardin tu. I fobia. Cakap lah fobia. Bila nampak sardin je padahal nak makan lain. Produk sambal itu akan dipasarkan di Singapura, InsyaAllah. Kalau anda nak jadi agent di Singapura, anda boleh contact nombor yang saya ada letak di Instagram saya. Anda contact dia sekarang untuk jadi agent di Singapura, okay? Kita buka. Zulin pakai skincare apa? Saya pakai Lana skincare. Saya pakai Lana skincare. Datanglah Bazar Bangi. Ya Allah, jauhnya. Masih kat Damansara. Bengi jauh dia. Cekat Sarawak sikit. Kak Mek si pandai kelakar Sarawak. Makan Mek lah Sarawak. Kak Mek si pandai. Kak Mek tahu tu je. Baby oh sayang. Baby oh sayang. Kasi kata tadi.
sekarang dah berbunyi ke kak? Tak nak jawab. Ada efek badan akan makin gemuk tak kalau kita stop? Tak. Once kita dah dapat berat badan yang kita nak, kita stop minum cukup fit. Okay? Tapi kalau anda satu hari tu anda makan banyak, anda minum cukup fit. Macam tu. Okay? Tak ada masalah. Tak main mercun ke? Awak, kita mula 30 tahun nak main. Main mercun. Favorite song Zulim. Apa favorite song saya? Banyak. Saya suka lagu-lagu ballad ke, Indonesian song. Saya suka juga lagu jazz. Saya suka Amy Winehouse. Meet you downstairs in the bar and heard you rolled up sleeve in your scotty shirt. You say, what did you do with him today? Demo ni nak goyak, demo suka-suka lawik. Dia cakap Kelate, jaga-jaga je cakap Kelate. Hah? Aku tu? Kalau saya bukan seorang selebriti, saya mungkin seorang... makeup artist. Saya ada banyak benda saya nak jadi dulu kecil-kecil. Kenapa makeup artist? Saya suka makeup kot. Okay, resipi mi kari saya pernah share dekat Cik Zulin Kedapur. Okay, anda tengok Cik Zulin Kedapur. You prefer call me baby or sayang lagi? Oh, terus boleh lain ke? Macam mana boleh belajar memasak? Saya kakak dalam adik-adik saya. Okay. Saya ada 4 orang adik. So, adik-adik saya semua 6 orang lah. Saya kakak. Nama satu abang. So, balik sekolah je saya kena masak. Dari kecil saya kena masak. Dah jadi 3 saya dah reti masak dah. Jadi 3 tu saya dah reti nasi goreng, sambal-sambal tu semua saya dah reti dah. Bayangkan dah jadi 3. Kira dah jadi 6 tu saya dah pandai masak kari, masak ayam kicap, sup ayam. Dah jadi 6. So bayangkan umur saya dah 30 tahun. Maksudnya saya dah biasa masak daripada kecil. Itulah dia. Kak Zulin pandai cakap Sarawak tak? Mesti pandai. Mak Kamek tak, tak ajar. Mak Kamek duduk Semenanjung. Itu je aku tahu. Nak nombor WhatsApp boleh tak Kak Zulin? Kau nak buat apa WhatsApp aku? Hey, aku yang kawan WhatsApp ni pun tak ter-reply. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, semoga panjang umur dan barakah rezeki. Selamat berbuka. Rumah family saya dekat Rawang. Rumah family saya dekat Bandar Country Homes Rawang. Tips nak bagi orang tutup mulut or stop buka air orang. Mana ada. Kita tak boleh. Kita tak boleh kontrol orang. Jadi tak payah bermimpi lah. Dia akan mengata sampai bila-bila yang dia nak. Okay. Kita je kena jauhkan diri kita daripada orang tu. Atau kita tutup mata, kita jangan baca apa yang dia tulis. Kita tutup telinga, kita jangan dengar apa yang dia cakap. Sebab kita takkan boleh tutup mulut dia. Kita yang kena jauh. Oh, letih oh pegang handphone ni. Zulin, berapa bahasa Kak Zulin boleh bertutur? Macam-macam. Satu apa tak ada maksud. Kau jangan percaya kat aku boleh tak.
Bengang tau. Kita nak baca soalan. Tapi dia susah. Bila apa soalan korang? Bila nak kahwin? Bila nak kahwin? Aduh. Saya tidak akan lagi kongsi siapa boyfriend saya. Bila saya nak tunang? Bila saya nak kahwin? Tahu-tahu saya dah kahwin dah. Tak nak saya cerita lagi pasal kahwin. Esok tak ada lagi malu. Tahu-tahu sebenarnya saya dah kahwin. Ya. Ya, keluarga saya. Dan keluarga kecil-kecil yang tahu. Ya, kami dah kahwin. Pengacara. Oh, penyanyi. Dua-dua. Saya memang minat dua-dua. Tapi saya lebih enjoy mengacara daripada menyanyi. Saya kalau menyanyi depan orang, saya macam takutnya. Macam tu. Just stress lah. Tapi kalau bila saya bercakap, saya lebih, lebih tenang. Masak ke mengemas rumah kesukaan akak? Masak. Saya suka masak tapi saya tak suka kemas rumah. Tapi saya tak boleh rumah saya bersepah. Saya ada OCD yang sangat teruk. Benda sengit pun saya marah. Benda bersepah paling saya tak boleh tengok. Saya akan stres. Saya akan stres, saya akan keluar. Sampai bibik datang rumah, kemas. Saya tak boleh tengok benda sepah. Saya akan stres. Maksudnya saya tak boleh duduk dalam kat dalam sepah tu. Saya jadi tekanan jiwa. Kalau orang tanya baby or sayang, cakap lah saya single tak ada baby. Apa hal? Ini Mila Fiza punya pasal ni. Aku dah rasa semua tanya, you prefer baby sayang. You prefer baby sayang kepala otak kau. Semua nak tanya aku baby sayang, baby sayang. Kau nampak ni. Tapi apa ni dia tanya lagi. Aku rasa jangan cakap dah. Kat sini dia tanya lagi, nampak? Nampak? Ada lagi baby sayang. Baby sayang lagi. Kau kan dia tak move on lah. Kan aku kata, kalau Mira Fiza tu yang cakap comel, kalau aku cakap buruk, baby sayang, baby. Alah. Kau boleh nyanyi lagu raya tak? Saya sedih. Udah kenapa? Udah kenapa nak sedih pula? Nyanyi lagu raya. Termenung ku sendiri, memandang rindu tidak menentu. Kasih suci murni yang kita bina. Aku stres lah ni, kenapa lah tiba-tiba dia sedih pula nak nyanyi lagu raya. Kalau sedih, orang berzikir bukan nyanyi lagu raya. Macam pelik lah diorang ni. Aduh, bagus juga kau teman aku ni, takde aku rasa macam lapar kan. Mula-mula je aku sopan. Sebab aku tak boleh sopan. Tak apalah. Black or grey? Black or grey? Mr. Grey. Black. Saya suka black. Oh yelah, betul lah. Kak jadi pembaca. Saya lupa pula cerita-cerita saya daripada kecil adalah pembaca berita sebenarnya. Bukan mega artis. Selamat. Salam satu Malaysia. Menurut kata nenek-nenek, tak ada benda yang saya boleh baca. Jadi macam mana saya nak baca? Tak ada teks. How do I live? How do I breathe? Tak ada pun. Tak ada apa yang boleh dibaca ni. Parking tiket. Aku nak baca apa parking tiket ni? Hey, kejap. Korang boleh tak stop? Stop.
cakap pasal baby sayang tu. Kejap. Aduh, dia hang ah. Ekor ayam tu macam mana dia hang. Okay, korang ini buka kat mana? Jawab bila nak kahwin. Aduh, kita tak nak bagi tahu ke orang ya bila kita nak kahwin. Tahu-tahu kita dah kahwin dah. Kira tak ada zaman lah kita nak bagi tahu orang kita kahwin. Boleh yang tak sahih lagi tu. Eh, apa ni? Tiba-tiba boleh masuk pula. Jawab soalan peminat dengan meniru suara artis lain. Kita takkan bagi tahu yang kita nak kahwin. Kita takkan bagi tahu yang kita nak kahwin. Kita takkan bagi tahu kita nak kahwin. Hai. Kak suka Zulin Kak Zulin suka makan apa? Saya suka makan makanan yang pedas. Kalau tak pedas saya tak boleh makan. Tapi saya tak cerewet lah. Cuma dia kena pedas lah. Aduh, kan aku dah kata move on. Baby sayang, baby sayang. Stress lah. Okay, buat suara Siti. Baby ke sayang? Baby sayang. Baby sayang. Afia sayang. Baby sayang Afia. Baby. Baby betul. Hey! Apa? Dia kalau nak buat macam tu kena ikut karakter orang juga. Kalau orang macam saya ni cakap baby sayang, baby sayang. Kau tak rasa macam orang nak tumbuk muka aku? Ha? Tak sesuai yang tak sulit. Tapi kalau kita dengan boyfriend kita, kita kembali lah macam tu. Tapi tidaklah di halayak ramai. Kalau depan orang kita buat macam ni, mau kena sepak dengan ngada perempuan. Kalau dengan boyfriend kita, nanti kita mau-mau tidur. Forgive or forget. Both. Forgive and forget. Kak Zulin, lau. Lau nak beli cokofit. Amboi, budak-budak WeChat ni lau. Kau punya lau tu, law jadi. Lau. Happy tak datang Kelantan? Happy. Kelantan makan sedap. Suka. Weh, serius lah semua soalan baby sayang. Sebelum tidur buat apa? Sebelum tidur baca bismillah. Bismillah, bismillah. Betul ke Arif Aziz adik-beradik dengan you? Mentah-mentah nama pak dia Aziz. Ha, dia badikkan aku dengan dia nak. Ha? Jangan kecan dia. Kita tak tahu. Ha, kita tak tahu kita. Hari ni aib dia dibuka. Itu kesilapan orang ya. Kita semua buat silap. Kita semua buat dosa. Tapi hari ini satu Malaysia tahu pasal Alif Aziz sebab ada orang buka aib dia. Kalau kita manusia yang menyebarkan aib Alif Aziz, maka kita juga tergolong pada orang-orang yang yang berdosa. Kita buka aib orang sedangkan aib kita Allah masih jaga. Kita buat dosa tau. Kita buat silap tau. Kita tercakap kasar orang ke? Ha, kita termaki kucing ke? Kita termaki apa ke? Ha, tiba-tiba benda tu viral. Ha, nampak? Nampak tak? Betapa kejamnya manusia sekarang mengaibkan orang lain. Memviral-viral tu semua tai. Tahu? Baby sayang lagi. Aduh, stres aku. Hari satu saat, hari bulan puasa ni orang kata Alif Aziz. Kita nak cakap dia. Kita bagi komen sikit boleh lah antara-antara kita kawan-kawan. Apa ni, kantoi lagi. Dah habis kat situ. Dah, tak payah pergi sebarkan. Tak payah pergi komen-komen kat bawah tu. Okay. Jagalah sensitiviti keluarga mereka juga. Sebab yang salah mereka bukan keluarga mereka.
Jadi berhentilah daripada mengaibkan sesiapa di bulan, lagi-lagi di bulan Ramadan ni, tak baik. Okey, ingat kita juga seorang pendosa, bezanya Allah masih jaga aib kita. Baju Raya Kazli warna apa? Saya tak plan lagi. Warna hitam. Hitam. Hitam lagi. Itu gaya pun nak warna hitam ke Zulim? Tengoklah saya. Saya dah tua lah. Tak berapa nak. Excited sangat nak beli baju gaya beria-ria. Saya selalu beli sepasang cukup lah. Sebab saya pakai 5 minit. Dan of course saya dan artis-artis lain pasti dapat juga hadiah-hadiah daripada designer-designer baju-baju gaya. Jadi saya tidak perlu belilah, ada banyak yang mereka dah bagi. Terima kasih. Jadi saya pakai je lah yang mana ada. Saya raya sekadar sederhana. Saya suka hidup yang sederhana. Saya tak suka benda-benda yang wow sangat. Yang simple-simple, biasa je, lebih indah daripada yang wow sangat. Panas orang aku ni pun. Benda yang aku bebel ni. Okay, dah itu je lah. Saya nak pergi jumpa orang kejap. Nanti kita sushi or macaroni. Of course sushi. I love sushi. Saya suka sushi. Saya baru nak pergi makan sushi. Apa ni? Think Motor Insurance and Thaka for Renewals. Think Perks. Persilan Independent Insurance and Thaka for Agency. Amboi. Presenting Insurance to Thaka for Bridges in Malaysia. Oh, ni ada teks. Cepat.